Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semua, sahabat sukses Master Riza, selamat datang kembali di channel saya. Keris Marmesem, sebilah jimat keris berisi raja pengasihan ya. Marmesem ini memang begitu banyak diminati. Hal ini tidak lain adalah karena manfaat atau khasiat dari jimat ini, yaitu untuk pengasihan dan pelarisan. Namun tidak semua keris mar memiliki khodam di dalamnya, karena memang ada beberapa pakar spiritual yang mengisinya dengan energi doa-doa spiritual saja. Misalnya doa spiritual pengasihan dan doa spiritual kerezekian serta pelarisan. Nah, jika Anda memiliki sebilah keris semar mesem yang berisi khodam, maka Anda tentunya harus bisa berkomunikasi dengan khodam tersebut. Dan berikut cara memanggil khodam keris semar mesem yang cukup mudah, hanya dengan menggunakan amalan saja. Tanpa sholat dan tanpa puasa serta tanpa tirakat apapun. Ya, baik, sebelum saya lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, dan apabila Anda suka, silahkan bisa klik tombol like. Ya, tata caranya yakni sebagaimana berikut. Sediakan minyak misik kencana atau minyak seribu bunga. Ini bisa dibeli di toko parfum bibit ya. Carilah waktu yang tepat untuk proses pengaktifannya. Lebih baik dilakukan pada malam bulan purnama. Jika tidak sedang bulan purnama, maka bisa dilakukan di malam hari biasa, yaitu pukul 12 malam. Niatkan dalam hati, yaitu untuk memanggil serta mengaktifkan khodam yang berada di dalam pusaka semar mesem. Ya, pusaka semar mesem tersebut tanpa ragu dan rasa takut sedikit pun. Jangan takut. Lalu Anda olesi seluruh pusaka semar mesem dengan minyak yang telah Anda siapkan tadi. Ya, nyalakan dupa atau kemenyan untuk proses pemanggilan khodam pusakanya. Kemudian ambil nafas secara teratur, konsentrasi, dan membaca mantra sebagaimana berikut. Ajiku ajine leluhurku, khodamku salam khodamu. Ya khodam, ya khodam, ya khodam, siro metu ono ing tengahe kilat. Hu 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 dadi boloku saking kersane Gusti Allah. Ya, dibaca 131 kali. Bacalah mantra tersebut ya dengan keyakinan yang kuat. Jika selama proses pengaktifan ini Anda menjumpai cahaya putih seperti kilat atau petir, maka ini adalah pertanda bahwa khodam dari pusaka semar mesem yang Anda miliki telah hadir dan aktif kembali. Sebagai catatan, lakukan proses pemanggilan dan pengaktifan khodam ini di dalam kamar yang gelap dan tenang. Langkah-langkah melakukan prosesi pemanggilan dan pengaktifan pusaka semar mesem yang sudah saya sampaikan tadi adalah cara mudah yang dapat Anda coba lakukan di rumah ya, lakukan sendiri. Nah, jika tidak ada kilatan, maka bisa jadi Anda akan ditemui khodam semar mesem dalam mimpi dan memberi petunjuk-petunjuk tentang apa yang Anda hajatkan atau inginkan. Nah, jika Anda ingin menggunakan jimat pusaka keris marmesem asli atau keris marmesem yang sudah saya isi khodam, maka silakan hubungi saya di 08112680557 atau silakan klik tautan di deskripsi video ini untuk info selengkapnya, atau Anda bisa lihat selengkapnya layanan saya di www.masterriza.com RRIZHA. Terima kasih sudah menyimak video saya hingga akhir. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam sukses, saya Master Riza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.